Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjaga kondisi lingkungan di Kota Malang agar tetap bersih dan terhindar dari polusi, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar sinergitas dengan pelaku usaha di Kota Malang. Dalam sinergitas ini, Wali Kota Malang menekankan adanya sinergitas untuk menjaga lingkungan di Kota Malang agar tidak rusak. Sinergitas antara pemerintah Malang dengan pelaku usaha di Kota Malang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang. Hadir dalam acara tersebut yakni Wali Kota Malang, Kepala OPD, serta pelaku usaha di Kota Malang. Wali Kota Malang dalam arahannya mengatakan bahwa untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Malang agar tetap bersih dan tidak rusak, perlu adanya sinergitas dari semua pihak. Untuk itu Wali Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada para pelaku usaha yang telah menjaga kondisi lingkungan di Kota Malang dengan tidak membuang limbah sembarangan yang dapat mencemari lingkungan. Dalam kesempatan ini Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada pelaku usaha di Kota Malang yang telah berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Malang. Wali Kota mengatakan, dengan adanya sinergitas ini, nantinya bersama menjaga lingkungan di Kota Malang, sehingga lingkungan yang bersih dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Kepatuhan dari para pihak. Ya, ketika kenapa sih harus ada AMDA, kenapa sih harus ada UPL, KL, dan seterusnya itu dalam rangka untuk bagaimana menseimbangkan ya, antara kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dengan kebutuhan-kebutuhan sebagainya. Ya, satu sih itu harus dijaga, jangan hanya mengandalkan profit saja, tapi sementara menafikan masalah lingkungan. Sehingga ini kan materinya kan macam-macam ini ya, dari para dari akademisi, dari yang layanan publiknya, di mana layanan publiknya nanti juga terjaga dengan baik. Simon Alfredo melaporkan.